Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin وقائد المجاهدين وإمام المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga tuan-tuan puan-puan sentiasa berada di dalam rahmat Allah SWT. Dalam kesempatan yang ringkas kali ini, saya akan bicarakan untuk menjawab tohmahan yang diberikan oleh kelompok Melayu Murtad, sama ada yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia, yang menyatakan bahawa Jesus adalah Tuhan. Beberapa kelompok Melayu Murtad daripada Malaysia ini yang telah pun menukar akidah daripada kepercayaan bahawa Tuhan Maha Esa kepada Jesus adalah Tuhan, daripada konsep Tauhid kepada konsep Trinity. Yang dinamakan konsep Trinity ataupun Tritunggal ialah mereka percaya bahawa the Son is God, the Father is God, the Holy Ghost is God, but they are not three God. Anak Allah Tuhan iaitu Yesus ataupun Jesus, Bapa Allah Tuhan, Rohul Kudus Allah Tuhan, tetapi mereka bukan tiga Tuhan, mereka adalah satu Tuhan. Apa yang digambarkan oleh kelompok Melayu Murtad ini nyatakan bahawa firman Tuhan menjelma dalam bentuk manusia iaitu Yesus. Jadi Yesus adalah Tuhan yang disembah. Sejauh manakah kebenaran kenyataan bahawa Yesus adalah Tuhan? Apakah ajaran ini jelas ada dinyatakan di dalam Bible? Saya mengkaji dan membaca berulang kali ayat dalam Bible. Dan suatu perkara yang menarik, tuan-tuan sekalian, ialah Jesus dalam dakwahnya kepada Bani Israel, kepada the lordship of Bani Israel, tidak pernah mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Beberapa ayat dalam Bible, ya, mungkin saya akan ulas kemudian, ada kawan-kawan Kristian yang menyatakan ayat ini, ayat itu mendakwa Jesus sebagai Tuhan. Saya akan ulang, saya akan atau jelaskan ayat ini kemudian, di mana terdapatnya kontradiksi ataupun perbezaan-perbezaan daripada satu versi dengan satu versi yang lain. Terutamanya kalau kita rujuk dalam versi sama ada bahasa Greek maupun dalam bahasa Arab. Namun dalam bahasa Melayu, insyaAllah saya akan tunjukkan beberapa ayat hari ini. Ayat yang cukup jelas menolak bahawa Jesus sebagai Tuhan. Sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT, umat Kristian mempercayai bahawa Jesus adalah Tuhan yang datang sebagai juruselamat untuk menebus dosa manusia yang diwarisi daripada bapanya Nabi Adam alaihissalam. Satu perkara yang menarik ialah terlampau banyak ayat-ayat di dalam Bible yang menjelaskan bahawa Jesus bukan Tuhan. Dalam bahasa Inggeris biasanya mereka memanggil nama Jesus. Tetapi dalam bahasa Melayu, perkataan yang biasa digunakan ialah Yesus, sama ada di Indonesia maupun di Malaysia. Mereka enggan menggunakan perkataan Isa, Nabi Isa, kerana Nabi Isa lebih merujuk pada Nabi yang diutuskan, bukan Tuhan. Namun dalam kesempatan yang ringkas ini, saya memetik dua ayat dari Bible yang menyatakan, jelas menyatakan sifat kekurangan pada Jesus. InsyaAllah dalam siri-siri akan datang, saya akan jelaskan beberapa lagi sifat yang mustahil untuk kita katakan
Jesus adalah Tuhan. Dalam kesempatan ini, satu poin yang saya tekankan, kenapa Jesus bukan Tuhan? Kerana Jesus mempunyai ilmu yang terhad. Sifat Tuhan mestilah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Tidak mungkin sifat sebagai Tuhan tidak mengetahui perkara yang berlaku. Sifat Tuhan yang Maha Esa mengetahui perkara yang telah berlaku, perkara yang sedang berlaku dan perkara yang akan berlaku. Namun demikian, Bible secara jelas, terang dan nyata menyatakan bahawa Jesus tidak mengetahui bilakah berlakunya kiamat. Tuan-tuan, puan-puan boleh rujuk dalam Matthew chapter yang ke-24 ayat 36. Saya bacakan kepada tuan-tuan puan sekalian untuk menjadi tatapan dan rujukan. Matthew chapter 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di syurga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ayat ini secara terang dan jelas menyatakan tentang hari dan saat berlakunya kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui. Bahkan para malaikat dan juga anak yang ini, Jesus, juga tidak mengetahui. Hanya Bapa sahaja yang mengetahui. Dua perkara yang boleh kita tekankan di sini. Yang pertama, ayat ini membezakan di antara Jesus dengan Bapa. Ini berarti Jesus dan Bapa adalah individu yang berbeza. Jesus dan Bapa adalah individu yang berbeza. Bapa maha mengetahui bilakah berlakunya kiamat. Tetapi Jesus tidak mengetahui bilakah berlakunya kiamat. Di mana ayat ini menekankan bahawa kedudukan Jesus yang tidak mengetahui sama dengan kedudukan para malaikat dan manusia yang lain juga tidak mengetahui bilakah berlakunya kiamat. So, apabila ayat ini menekankan bahawa Jesus tidak mengetahui bilakah berlakunya kiamat, berarti ilmu Jesus yang terhad. Jesus bukan maha mengetahui. Oleh itu, ini adalah sifat yang mustahil bagi Tuhan. Dan ini secara jelas boleh kita ambil pengajaran bahawa it is impossible to see bahawa Jesus adalah Tuhan. Satu perkara yang mustahil untuk kita katakan Jesus adalah Tuhan kerana ilmunya yang terhad tidak mengetahui bilakah berlakunya kiamat. Kita boleh rujuk dalam ayat yang lain. Dalam Mark chapter 13 ayat 32. Ayatnya hampir sama. Bunyinya ayatnya hampir sama. Akan tetapi tentang hari dan jam itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan malaikat-malaikat di syurga juga anak, hanya Bapa sahaja yang mengetahui. Perhatikan, dalam ayat ini juga ditegaskan bahawa tentang bilakah berlakunya kiamat, tidak ada seorang pun yang mengetahui. Bahkan para malaikat yang ada di langit dan juga Jesus, anak Tuhan, yang dianggap sebagai anak Tuhan, juga tidak mengetahui bilakah berlakunya kiamat. Hanya Bapa sahaja yang mengetahui bilakah berlakunya kiamat. Perhatikan di sini, sifat Bapa, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Mengetahui, yang mengetahui perkara yang telah berlaku, yang sedang berlaku dan akan berlaku. Akan berlaku antaranya lah bilakah berlakunya kiamat. Dan kedua-dua ayat ini sama ada dalam Matthew chapter 24 ayat 36 ataupun Mark chapter 13 ayat 32 menegaskan secara terang dan nyata bahawa Jesus tidak mengetahui.
bilakah berlakunya kiamat? Yang mengetahui bilakah berlakunya kiamat hanyalah the Father. Oleh itu, kedua-dua ayat ni secara terang dan nyata menjelaskan bahawa Jesus mustahil Allah Tuhan. Kerana sifatnya yang tidak mengetahui bilakah berlakunya kiamat. Mustahil Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha mengetahui namun tidak mengetahui bilakah berlakunya kiamat. InsyaAllah dalam siri video akan datang dalam menjawab isu yang dibawa atau dibangkitkan oleh kelompok Melayu Murtad, saya akan membawa beberapa ayat-ayat yang lain di dalam Bible yang menolak sifat ketuhanan Jesus yang diyakini oleh mereka. Sekian saja untuk kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.